alladhina yajtanibuna kaba'ir. Dalam peristiwa hijrah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, perkara pertama yang beliau lakukan adalah membina sebuah masjid. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pula, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid, Masjid Al-Haram dan Masjidil Aqsa. Kaitan umat ini tidak akan dapat dipisahkan dengan masjid, dan dengan cara memperkasakan institusi masjid sahajalah kita akan dapat mengembalikan kegemilangan umat Islam satu ketika dahulu. Sekarang ini saya sedang berada di pekarangan sebuah masjid yang seakan-akan sebuah bandar. Di mana masjid minggu ini berada di Masjid At-Taqwa, Kepala Batas, Pulau Pinang. Kompleks masjid ini cukup menarik. Bila berada di pintu utama, anda seolah akan memasuki sebuah perbandaran yang unik dan tersendiri. Entiti pertama yang menarik perhatian, tentu sekali beberapa lot perniagaan sebaik memasuki kompleks masjid yang memenangi tempat ketiga kategori Masjid Qariah Terbaik Anugerah Masjid Malaysia 2014. Koperasi Masjid At-Taqwa Kuala Batas antara koperasi paling efektif di Malaysia. Bukan sahaja catat angka jualan yang bagus, malah banyak membantu kariah dan usahawan setempat untuk memasarkan produk. Saya terserempak pula dengan seorang ibu bersama empat orang anak yang masih kecil. Hayati Maknoh, seorang ibu tunggal cekal membesarkan tujuh orang anak sendirian. Kak Yati bercerita bagaimana Masjid At-Taqwa melepaskan dia sekeluarga dari situasi yang amat sukar. Dah tahu masalah saya kena tinggal suami, ibu tunggal. Dia tahu masalah rumah apa semua, dari masjid ni lah bayar. Kak Yati antara 20 keluarga lain yang mendapat bantuan kupon bulanan bernilai RM100 sebulan bagi mendapatkan barangan keperluan di koperasi masjid. Masa nak menyambut puasa pun dia bagi bantuan. Lepas tu nak sambut raya pun dia bagi duit untuk nikah. Untuk bekal, untuk air raya. Lepas tu, tiap-tiap bulan pun dia bagi beli barang-barang dapur, rasa. Tapi alhamdulillah lah, banyak beza dulu. Alhamdulillah lah, banyak masjid, banyak tolong. Bertemu Kak Yati membuatkan saya lebih bersemangat untuk mengenali masjid ini dengan lebih dekat. Baru beberapa langkah saja, sudah pun menunjukkan sisi kelainan yang ada. Jadi macam mana agaknya plan masjid ini dibuat ataupun layout dia? Oleh sebab tanah kita ni pun taklah begitu besar yang diuntukkan kepada kita. Jadi kita memang buat perancangan yang agak rapi juga lah kan semasa perancangan awal tu. Jadi kita letakkan masjid kita ni, kalau kita tengok kan, di sebelah hujung tepi, supaya kita ada banyak lagi kawasan-kawasan yang kita boleh tempatkan kan, bangunan-bangunan lain kan, tempat-tempat lain yang untuk bagi kita bagi khidmat kepada masyarakat. Sesuai kan kita merancang masjid ni untuk jadikan pusat kan, pembangunan rumah kan bagi kariah ni. Beliau turut berkongsi faktor kejayaan pengimarahan masjid ini yang menjadikan entiti koperasi dan masjid sebagai satu sinergi. Bagi kita, semua koperasi, aktiviti masjid yang melibatkan bisnes, kita serahkan kepada koperasi. Dan aktiviti koperasi itu sendiri, dia menggerakkan, memakmurkan aktiviti masjid. Jarang kita jumpa sebuah masjid wujudkan pusat kita semula. Masjid At-Taqwa ada,
Dan lebih membanggakan, ia mendapat sambutan daripada komuniti setempat. Bukan sahaja mengangkat syariat Islam dalam menjaga keharmonian alam sekitar, malah ia turut menjana pendapatan masjid. Islam menjadi asing pada dua keadaan. Saya sempat pula hadiri kuliah Doha. Dilahirkan di kota Mekah dan Islam akan kembali asing di penghujung. Selesai kuliah, saya diperkenalkan pula dengan Ustaz Syazwan Menon, anak angkat Masjid At-Taqwa. Jurnal hidup Ustaz muda ini memberikan sebuah kisah yang cukup mengkagumkan. Cabaran keislamannya, penggembaraannya menuntut ilmu hingga ke Mesir, penuh ranjau. Okay, Ustaz, ceritakan sikitlah, kongsi sikit tentang bantuan-bantuan yang Masjid At-Taqwa ini telah sumbangkan kepada Ustaz. Ya, alhamdulillah, Allah SWT sebab mula-mula mengenali Islam, mengenali satu pengetahuan satu badan, iaitu pada masjid yang sedia untuk membantu saya sampai hantar saya ke Mesir untuk belajar mendalami agama, mendalami bahasa Arab, alhamdulillah. Dan banyaklah nak cerita bantuan masjid. Boleh katakan A sampai Z, memang masjid sahaja yang bantu saya lah sampaikan saya ke Mesir. Dan sekarang ni saya duduk mengaji dalam bidang Usuluddin, Master Usuluddin, masjid yang sponsor lah, alhamdulillah. Sekarang ni bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT. Selepas saya balik dari Mesir, mak ayah boleh terima lah. Yang mana dalam keadaan pertama memeluk agama Islam dalam masa 3 bulan apa terbongkar pasal memeluk Islam dengan mak ayah, banyaklah kekangan sampai mak, boleh katakan setiap family buat macam jalan lah. Tapi alhamdulillah, setiap benda yang mak ayah buat itu menjadikan saya semangat untuk menuntut agama Islam. Bukan kata dengan mak ayah buat apa-apa ke kita ni sebab mereka sayang ke kita. Mungkin mereka tak mengenali apa maksud Islam. So, menjadi tanggungjawab kita sebagai anak untuk pegang kepada mereka apa itu hikmah dan apa itu Islam, insyaAllah. Kisah Ustaz Syazwan bukan kisah biasa. Kisah keberaniannya mempertahankan iman dan pada masa yang sama berbakti kepada ibu bapa yang berlainan agama. Nampaknya azan zuhur sudah mula berkumandang. Islam adalah agama mahabbah, agama kasih sayang. Dan kasih sayang itu meliputi orang Islam dan juga orang bukan Islam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kegemilangan Islam, kasih sayang itu bukan sahaja untuk orang Islam tetapi juga untuk mereka yang masih belum mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hello, Ustaz Syi. Khabar baik ya. Satu kelainan lagi yang paling nyata adalah pusat hemodialisis yang turut diadakan di masjid ini. Ia mula beroperasi pertengahan 2015, menelan kos lebih RM1 juta, hasil infak dari qariah setempat dan juga orang ramai. Pesakit yang dibantu rata-ratanya dari golongan kurang berkemampuan. Malah yang berkemampuan pun cuma bayar kos rawatan minimum sahaja. Dan yang paling menarik, pusat ini menerima pesakit tak kira bangsa mahupun agama. Satu pendekatan terbaik mempamerkan nilai Islam sebenar. Ya, Mr. Chief, mungkin boleh kongsikan sedikit dengan kita. Macam mana first time boleh jumpa, boleh tahu tentang dialysis At-Taqwa? Okay, bila ibu saya start nak cuci, kita pergi cari mula tempat itu dialysis center. Semua sudah penuh.
ada kawan Melayu dan rekomen dia suruh cari sini sebab sini baru buka tahun lepas. Kita mai tanya loh sebab kita tanya Haji Raja dia cakap okey dah terima, kita sudah lega lah. Sebenarnya kita pun tak tahu sini boleh dia ambil untuk orang Cina. Lepas itu katanya dia cakap okey, kita pun sudah jadi okey lah. So, macam mana dengan Mr. Chi puas hati ke dengan layanan dengan services yang diberikan di sini? Okey, sini semua staff semua okey, semua mesra. Macam satu keluarga lah. Mereka jaga ibu semua baik. Ada mungkin ada apa-apa lagi yang Mr. Chi nak share tentang pusat dialisis? Nak bagi tahu orang lain kalau untuk orang Cina sini boleh ambil juga lo. Maksudnya senang nak recommend orang lain. Ya, betul. Sebab sini harga dia pun murah dari luar juga. Pusat ini tidak hanya menunggu pesakit datang menerima rawatan. Pusat dialisis At-Taqwa merupakan pusat dialisis yang mengutamakan kebajikan. Pada pesakit yang tak mampu datang sendiri, pusat dialisis menyediakan khidmat mengambil pesakit di rumah. Layanan yang diberikan penuh sentuhan kasih sayang melekat pada jiwa yang memandang. Hari dah semakin petang, saya mula resah mana nak menginap. Datuk pengurusi cakap tak perlu risau. Rupa-rupanya masjid ini pun ada tawarkan penginapan setaraf hotel. Sebab tu saya kata awal tadi, memang macam satu perbandaran tersendiri. Bila Datuk, bila agaknya hotel ini mula beroperasi sepenuhnya? Kita beroperasi hotel ini pada bulan Mac tahun lepas. Hampir setahun lebih lah. Dan sekarang ni memang full operation lah. Ya, kita cuma ada 6 bilik saja. 6 bilik? 3 bilik dapur. 2 bilik 4 katil. Dan 1 bilik 4 katil maksudnya family lah? Haa, family. Semua family. Satu suit? Satu suit. Okay, biliknya rumah. Ada safety di sini. Buat sebetul lah. Dan bilik tidurnya di sini. Double bed lah. Dan rate untuk bilik suite ni adalah 160 satu malam. Tak banyak beza dengan yang double. Kalau weekends pun 180 lebih sikit. Selain bilik penginapan, bilik seminar serbaguna pun disediakan. Saya melihat sebentar, banyak lagi program selepas ini. Saya tinjau sekejap aktiviti golongan muslimah masjid. Antara program yang dianjurkan oleh pihak Masjid At-Taqwa untuk para muslimat khususnya adalah program agama seperti ini. Dan pada kali ini, mereka akan belajar bab tafsir Al-Quran dan juga tasawuf. Bagaimana pula peranan golongan muda Masjid At-Taqwa? Sejak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang banyak membantu menyebarkan dan mendukung agama Islam adalah golongan syabab ataupun golongan pemuda. Masjid At-Taqwa telah menubuhkan biro belia dan sukan untuk meramaikan dan menjana anak-anak muda dan golongan syabab ini tadi untuk membantu aktiviti pengimaraan masjid. Saya difahamkan ada seorang imam muda yang mengepalai aktiviti belia masjid. Kami juga sempat lihat sesi latihan nasyid kumpulan Ar-Rayyan. Esok mereka akan buat persembahan di majlis yang dianjurkan Masjid At-Taqwa. Dari pusat syabab, kami singgah ke rumah Pak Bahagia. Lawatan kebajikan ini merupakan aktiviti yang sering dilakukan pihak masjid. Kali ini pihak muslimah pun turut serta.
Okey, Pakcik. Ya. Bila kami daripada Masjid Al-Taqwa, yang bertahmindah, waria kita ni, kami bawa mai sumbangan yang bawa biru kebajikan masjid yang kita namakan program ni, program kongsi rezeki. Kita umum dekat masjid, umum dekat jemaah masjid, kata siapa nak sumbang kepada anak-anak qariah kita, jemaah kawasan masjid kita yang memerlukan. Jadi dia pergi beli barang dekat koperasi kongsi masjid, letak di masjid, masjid akan carilah. Dan pakcik salah seorang yang terpilih. Selesai melawat Pak Bahagia, kami jenguk gerai penjaja kuih muih tradisional betul-betul di hadapan masjid. Apa yang menarik, kebersihan menjadi asas utama peniaga di sini, walaupun berniaga di tepi jalan. Usai maghrib, sekali lagi saya mengikuti kuliah yang disampaikan. Pengisiannya cukup menarik tentang keluarga dan aurat. Malam ini rezeki saya murah. Pihak masjid bawa saya ke restoran bersila, juadah kampung yang sangat enak. Yang uniknya, makan secara bersila. Solat sudah, makan pun sudah. Sekarang saya ada misi nak membantu ahli-ahli masjid bergotong royong. Sudah menjadi kebiasaan dan acara tahunan bagi warga Masjid At-Taqwa untuk bergotong royong sebegini, memasak dan sebagainya, kerana besok akan diadakan jamuan hari raya tahunan. Apa yang menarik, warga Masjid At-Taqwa yang berkumpul untuk bergotong royong semuanya lelaki. Jam dah bertukar dari PM ke AM, tapi kemeriahan suasana persiapan membuatkan saya langsung tak rasa penat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh mengejutkan saya dari terus lena. Hening, aroma subuh yang cukup mendamaikan. Apa yang unik di Masjid At-Taqwa ini, azan subuh dikumandangkan sebanyak dua kali. Mungkin nanti saya boleh bertanya kepada imam selepas kuliah subuh. Kuliah subuh kali ini tentang ilmu takwil Al-Quran. Selesai kuliah subuh, saya bertemu imam masjid bertanyakan tentang azan subuh dua kali. Sebenarnya dia merupakan satu benda yang baru juga di Masjid At-Taqwa. Kita baru mula sebelum daripada Ramadan. Sebenarnya kita nak mula lebih lama sebelum tu. Yang penting di sini ialah untuk memulakan sesuatu yang telah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah tentu dalam apa saja yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu ada keberkatannya. Pagi ini saya sempat tinjau saki-baki aktiviti golongan muslimah sebelum jemputan yang akan mula tiba menjelang tengah hari nanti. Alhamdulillah, cukup meriah. Yang menariknya, pengunjung tak kira bangsa dan agama turut memeriahkan acara sambutan. Ukhuwah dijalin, silaturahim ditambah erat. Itulah sebenarnya kekuatan Masjid At-Taqwa. Entiti masjid sangat dihargai dan disayangi qariah dan komuniti setempat. Begitu juga sebaliknya, masjid mengalalukan segala cadangan dan penambahbaikan bagi mengimarahkan masjid untuk keperluan qariah dan masyarakat setempat. Saya yakin, sesiapa jua yang menderma dan mengulurkan sumbangan kepada pihak masjid berpuas hati dengan prestasi cemerlang Masjid At-Taqwa, yang mana sebahagian besar ahli jawatan kuasa gerak kerjanya dianggotai golongan profesional. Persembahan kumpulan Ar-Rayyan dari Pusat Syabab turut menghiburkan pengunjung. Thank you.
Tersentuh jiwa melihat Kak Yati dan anak-anak riang di layan penuh mesra, memberi sedikit ruang bagi mereka menikmati hari bahagia. Ci dan ibunya turut sama berhari raya dan ikatan silaturahim Ustaz Syazwan dan keluarga terus subur biarpun berlainan agama. Peranan sebuah masjid sebenarnya amat luas. Gahnya sebuah masjid bukan terletak pada indahnya seni bina, halusnya ukiran di mimbar, mahalnya jubin yang diimport. Masjid adalah sumber segalanya, simbolik dakwah yang berseni mendorong dan membimbing menjadi kesinambungan kehidupan insan. Masjid At-Taqwa Kepala Batas Pulau Pinang cemerlang dengan konsep perbandaran unik, mesra masyarakat untuk semua, untuk siapa sahaja. Jadi apa yang saya tengoklah Ibu Muda Razi, memang susah kita nak dapat pengalaman ataupun acara yang macam ni. Selalunya melibatkan orang kita je, tapi hari ini didatangi oleh masyarakat bilangan kaum Malaysia, barulah nampak Malaysia tu. Apa kata Ibu Muda Razi, komen sikit tentang program-program seperti ini? Okey Omar, kita tengok macam hari ini program yang kami majlis ataupun anjurkan majlis jamuah Aidilfitri, dan kita buat ni kita nak tunjuk kepada orang, kepada masyarakat, orang di luar sana untuk nampak apa peranan sebenar masjid. Dan hari ini alhamdulillah kami buat satu benda yang apa ni, kami letak untuk impak kepada masyarakat untuk semua nampak masjid ni bukan satu benda yang kaku. Dia, kita kena fleksibel kan. Dan kita bukan hanya tempat ibadah solat semata-mata. Masjid ni pusat Islam. Bila kita tengok zaman Nabi SAW dulu dengan para sahabat, macam mana diorang guna masjid. Situlah tempat atur strategi perangnya. Situ tempat nak bincang sistem masyarakatnya, pusat pemerintahan. Itu masjid. Baiklah, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada AJK-AJK Masjid At-Taqwa dan juga Imam Muda Al-Razi kita kerana hadir bersama dengan kita. Dan kita berjumpa lagi pada episod Imara Masjid akan datang. Assalamualaikum. Jemaah Muda Al-Razi. Terima kasih. Suasana dalam senyuman.